Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu rupanya Tok Ustaz Muhaizat belajar dengan Tok Kenali. Subhanallah. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, dari Mahabbah Rasul TV. Orang tua dulu meninggal, tengok dalam rak kitab dia, tengok Quran. Musolli Paridah. Lepas ni orang tua tinggal CD, TV, radio, home theater. Orang dulu tinggal juga kitab. Orang-orang kampung pun ni buka sekalipun dia tak boleh nak ngajar, tapi ada tulisan ngaji tahun 90, ngaji tahun 58. Dah lah, tak boleh baca pun boleh lah, huduh-huduh orang tua dulu ni. Tak salah kita beli kitab ni. Beli kitab dengan tak beli kitab ni, jauh dia syurga bumi dengan langit. Bayar sendiri ya. Kita kata, mari dengar saja. Boleh, boleh pahala, boleh pahala. Tetapi orang bawa kitab, bawa pen, boleh pahala lebih daripada hok mari duduk saja. Kita kata tak boleh baca, InsyaAllah anak cucu kita boleh baca. Betul, betul. Kita tak boleh baca lah ni, anak cucu kita boleh baca. Katanya Nabi, kalulah bumi ni nak pecah, kiamat nak gegar nak pecah, di tangan kamu ada sebiji benih. Benih ikut benih pokok, benih apa dia? Tanah, Nabi kata. Kalau kita dia, kiamat nak dekat, dia lagi nak menanam. Tak ada pedas siapa dia nak makan. Dia kalau kita fikir lah ni. Tapi Nabi nak ajar harapan tu kena ada. Sekalipun kita kata hamba tak tak tahu apa ni kitab gapo dia tak tahu. Tak baca dah hamba. Dak biar ada harapan anak ataupun cucu kita. Nabi nak ajar lagu tu hidup dengan Tuhan ni, biar sekalipun kita tengok kiamat dak gegar tanah pun tak ada pedah dak menecak habis dak butir-butir. Dak Nabi nak ajar kita nak buat baik biar ada harapan. Biarlah kita nampak mustahil keadaan ni akan berlaku. Dak biar ada harapan dengan Tuhan. Biar ada nak ajar lagu tu. Sekalipun kita tak reti nak baca, tak reti, biar ada anak cucu kita insya-Allah mengadalah doa kita, Tuhan royak dah mustajab. Betul. Maka ya kena gi lagi ke anak, ke gi ke cucu. Tu ambo dulu dia ngaji dengan Tok Kenali. Tok Kenali. Anak-anak tak ngaji belaka. Tak ada menurut Tok belaka. Tetapi tu doa. Oh, generasi ambo lah boleh baca sikit-sikit lah. Tak pandai, tapi baca sikit-sikit. Ni nak kata doa ni, doa. Ya satu masa dia akan kenal juga ni doa ni. Lagu mana? Tak kenal dia anak, dia akan kenal dia cucu. Sebab betul. Tu keturunan orang alim ni tidak sama dengan keturunan orang tak alim. Betul. Apanya? Oh, sebab tu dia bako, dia panggil bako. Sebab tu dalam nikah antara benda yang mesti dipilih oleh seorang lelaki, salah satunya bako keturunan. Bakar tok guru. Hak tu tak boleh. Kalau orang bukan bakar tok guru tak boleh lawan. Jangan nak kata sombong. Ya ada kelah dia. Islam itirah benda lagu tu. Islam itirah. Kasta molek. Bukan kasta, kelebihan. Keluarga orang alim ni lain dengan keluarga bukan orang alim. Betul. Sebab apa? Tu. Tu Syekh Daud Al-Fatani nih. Alright guys, dah selesai videonya. So rupanya Tok Ustaz Muhaizat ini belajar dengan Tok Kenali. Di mana memang betul guys, di mana kita akan belajar, di situ akan ada keberkahan. Kalau kita belajar dengan guru, ya kan, guru tu memang alim, dan insya Allah meskipun kita ni bodoh ataupun tak boleh macam mana kan, baca pun tak boleh, apa pun tak boleh, maka insya Allah doa guru kita yang akan menolong kita. Sama halnya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan oleh Ustaz tadi bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk ada harapan, satu harapan kebaikan macam tu. Jadi apabila kita ni sekarang bodoh, tak dapat apa-apa, kita beli kitab lah, beli kitab, koleksi kitab. Nah, maka dengan koleksi kitab tu boleh jadi anak cucu kita akan membaca kitab tu dan kita mendapatkan kebaikannya. Macam tu guys. Okay, ini lanjut kita ke video yang kedua guys. Soalan yang menitiskan air mata Ustaz. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Tentang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ambo nak ayak cerita mengenai Habib Omar ni tak layak ambo ayak ceritanya. Sebab ambo tidak terlalu mengenali diri dia. Sekalipun ambo mengaji, berguru dengan dia, tetapi kalau nak bercerita mengenai dia, kena cari orang yang betul-betul duduk di bawah dagu dia. Betul, betul.
Ambo mengaji boleh kira jugalah dengan dia. Sikit ya. Oh, ambo tahu nyo Habib Omar ni memang seorang jiwa murabbi sungguh. Seorang manusia yang suka mengajar manusia jadi baik. Tu yang panggil jiwa murabbi. Dalam hati dia tak lain cita-cita supaya anak dia jadi anak-anak murid dia jadi wali-wali, jadi kekasih Tuhan, jadi orang baik belaka. Allah. Seorang manusia yang banyak sabar mentarbiah anak murid dia. Anak murid dia bukan orang Arab saja. Macam-macam bangsa di pelusuk dunia. Orang Mexico, macam-macam bangsa. Masa ambo mengaji itu ada 80 negara. Allah. 80 negara lebih kurang. Lebih kuranglah. Dan 18 bahasa. 18 okay. Bahasa dari Darul Mustafa tu duk kecek. Macam-macam bahasa ada. Arab saja tu macam bangsa dah. Dari 80 negara, 18 bahasa digunakan. Semua anak murid Abi Omar belako. Dia terima belako. Orang kalau kita tengok tatu penuh muka pun ada. Allah. Tatu bukan tatu gambar itik, gambar salib pun ada. Gambar Kristian pun ada. Gambar Jawa, gambar orang Tino. Tapi Habib tak pernah paksa buat cara kerah kepada anak-anak murid dia. Masya Allah. Dia hanya ajar anak murid dia, saya Allah, saya Nabi Muhammad. Mu jadi bagus selalu. Marilah mu gapo-gapo pun, biar mu kelik daripada Darul Mustafa, mu bawa Allah dengan Nabi Muhammad. Cukup dah bagi aku. Beres dah mu lepas dah. Mu nak boleh ngajar, tak boleh ngajar, tak apa, suku pasal hal penting, mu wakili Allah dengan Nabi Muhammad. Allah. Memelah seorang manusia yang suka mentarbiah manusia, dan jiwa dia seolah-olah diwakafkan untuk tarbiah. Hidup dua je saja sehari. Allah. Dua je saja sehari. Kita tidur 10 je. 10 je, kurang lagi. Tapi orang panggil murabbi. Orang panggil gapo dia? Wali. Orang panggil gapo. Kawan ni dua je tidur. Orang pergi rumah, penuh orang rumah. Orang pergi tempat situ, penuh orang. Nak lari lagu mana? Kalau kita pakai sehari, ikut dia pakai mati selok gitu. Dia penat, dia letih. Kita nampak dia letih. Tak cukup tidur. Kadang-kadang jenegur atas kereta. Jenegur tanya baca wirik jenegur. Nak curi masa, waktu lain, bangun saja orang mari cari selalu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, itulah jadual hidup dia. Tak tahulah munajat dia dengan Tuhan. Dia selalu berdoa. Sebab tu habis, waktu rehat dia, waktu rehat dia, waktu malam, waktu bangun tahajud dia, itulah rehat dia. Rehat dia dengan Tuhan. Makhluk ni penat. Allahu Akbar. Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malulah kita ni. Astaghfirullah. Allahu Akbar. Astaghfirullah.
ilaha illallah.